Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Pedangdut Ayu Ting Ting, saat ini sedang jatuh sakit. Tampak dalam unggahan di sosial media Instagramnya, ia menunjukkan tangannya dililit selang infus. Terlihat Ayu Ting Ting menggunakan masker dan berpose menggunakan dua jari di depan kamera. Tampak di lantai berserakan peralatan yang digunakannya untuk menciptakan hal luar biasa. Tak ayal, di tengah kondisinya yang seperti itu, Ayu Ting Ting banjir pujian. Pada tampilan foto pertama yang diunggahnya Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022, Ayu Ting Ting menunjukkan hasil lukisan luar biasa. Ia rupanya menyempatkan diri bermain cat air di kondisi tangannya yang sedang terinfus. Tampak Ayu Ting Ting menggambar sebuah pemandangan alam. Dikutip sosok, ide dari akun Instagram @ayutingting92. Gambar itu menunjukkan taman bunga yang rimbun. Di sisi kanan dan kiri berdiri kokoh dua pohon besar dengan daun berwarna coklat. Terlihat pula seekor elang terbang melewati langit berwarna jingga. Ayu Ting Ting dalam keterangannya menyertakan emoji kuas, menandakan sedang melukis. Ia juga membubuhkan tagar-tagar recovery, tagar paintings dalam keterangannya. Unggahan yang berisi 4 foto berbeda itu pun dibanjiri komentar netizen di sosial media. Beberapa rekan sesama selebriti menyanjung kemampuan melukis biduan kelahiran 1992 tersebut. Keren BGTK, ujar artis Perantis Sabiani. Wow Picasso, tulis @bratakartasasmita. Please buat lukisan face aku dong ahahaha. Komentar @dirmanputra. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.